DPRD, legislatif, eksekutif, legislatif, dan kita yang tergabung dalam pemerintahan daerah ini dalam perencanaan ini lebih mengutamakan asas kebutuhan daripada keinginan. Dan itu. Kemudian disiplin, ya, ini tentunya menjadi nafas atau asas yang sangat-sangat kita buat sebuah acuan yang berdasar. Kemudian sinkronisasi tadi, kalau eksekutif ini menghitung dari kegiatan musyawarah, musyawarah kepartaian, dan di luar kemampuan eksekutif, di luar paku anggaran yang dimasukkan eksekutif, maka kita masuknya dalam kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD, jadi susah kondisi. Nah, sehingga dalam sebuah kebutuhan di lapangan ini tentunya antara pemerintah daerah, antara eksekutif dan legislatif ini saling mengisi, saling asah, saling asih dan saling asuh, sehingga di situ tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi unsur antara legislatif dan eksekutif tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa kita selalu komunikasi, sama-sama kita melakukan suatu kerjasama di lapangan. Namun jangan dilupakan bahwa kami memiliki kewenangan fungsinya sebagai si pengawasan dan juga evaluasi. Tentunya bukan cuma dijawab, Bapak cerita dengan elaborasi.
dan juga saya adalah ketua OSIS di salah satu SMA di negeri di Jambi ini. Karena program ini pastinya akan dilaksanakan di masyarakat dan lingkungan terdekat untuk anak itu kan ada di sekolah. Yang pertama, poin utama yang sudah kami sampaikan di forum anak Kabupaten Tengah itu yang sudah terakomodir oleh pemerintah adalah yang pertama adalah sarana jalan di daerah Ngadirjo dan Candiroto itu awalnya kan sudah banyak memakan korban kecelakaan, tapi sudah terakomodir, sudah diperbaiki. Kemudian sarana keamanan di jalan Lubis sampai Tembarak itu karena mungkin minim penerangan, tapi sekarang juga sudah diakomodir dan juga di jalan-jalan kecamatan. Kemudian poin yang terkait isu dari program kerja forum anak adalah yang pertama, keterlibatan forum anak dalam penyusunan program kerja itu sudah dilibatkan di forum anak tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Untuk isu-isu yang sudah disampaikan sampai provinsi itu, poin dari isu Kabupaten Temanggung sudah disampaikan dan sudah didengar sendiri oleh Ayah Ganjar dan juga Bunda Dewi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual luring dan daring, kami sudah adakan penyuluhan yang bertema OKSEA. Kemudian ada hak sipil anak mengenai akta, KIA, dan juga kartu keluarga. Yang sudah terakomodir adalah perekaman di sekolah. Itu sudah dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, sudah direkam di sekolah, jadi tidak usah ke dinas. Kemudian ada anak putus sekolah yang sudah mendapatkan bantuan. Jadi angka tingkat anak yang kurang dapat merasakan bangku sekolah sudah diakomodir oleh Bapak Ibu pemerintah daerah dan juga sarana prasarana yang inklusif untuk seluruh penyandang disabilitas juga. Kemudian ada isu stunting. Nah, program unggulan dari forum anak sendiri adalah forum anak Gusto School yang sudah memberikan penyuluhan tentang pernikahan usia anak dan stunting. Jadi untuk forum anak itu kita juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak di Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk jingle tadi sendiri, kita juga bukan cuma jingle tentang stunting, tapi ada jingle Jokawin Bocah dan juga jingle dari forum anak Temanggung yang pastinya sudah memberikan peran kepada seluruh anak di Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk kekerasan seksual sendiri, kita sudah akomodir tentang pelaporan. Kita memiliki website resmi yaitu website Jogo Konco dari Forum Anak Jawa Tengah yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung dan juga website dari Forum Anak Kabupaten Temanggung sendiri adalah Pesan Perak. Lain itu adalah stunting, penanganan stunting dan untuk ikut penurunan stunting karena baru mungkin ketahui bahwa stunting di Temanggung agak sedih ya. Sampai ibu turun sendiri ke sekolah-sekolah karena sekolah-sekolah utamanya SMP itu di sini adalah sangat rawan sekali, banyak sekali anak kawin muda atau kawin bocah. Makanya dengan perlu semangat Ibu Ketua Tim juga PKP itu membuat ke sekolah-sekolah SMP untuk kampanye jingle dengan Jokalimpus. Ternyata luar biasa tanggapan dari anak-anak itu. Kita ibu-ibu mengadakan wawancara dengan anak ini, anak-anak setelah kita ajak bicara itu dia mengatakan luar biasa sampai kita merinding sendiri. Ternyata anak-anak itu perlu juga kita rangkul. Kenapa dia sampai tidak sampai sekolah, sampai melanjutkan, sampai dia harus nikah muda? Ya karena mungkin sekolahnya ya jauh dari mungkin SMA, SMK. Mungkin pertemuan dari ibu ketua tim dari PKK juga mungkin nanti akan disampaikan kepada bapak mungkin sudah disampaikan kepada bapak bupati atau pak kapita untuk menangani apa sih kenapa anak-anak sampai kawin bocah di luar sana. Dan
kalau volume anak itu jajahannya edapitot itu dari SMP sampai SMA. Ya kalau kita umur 16 sampai 23. Jadi ini adine, ini kakaknya gitu, ya. Jadi programnya juga hampir sama, kita juga stakeholder BKK dan juga semuanya. Untuk program dari Musrenk Bandara KPD tahun ini yang kita buat adalah pencegahan perkawinan anak atau jo kawin muda melalui ajang apresiasi pemilihan duta generasi berencana kabupaten. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan sebuah anugerah yang sangat baik. Ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam Kabupaten Kabupaten Temanggung, Dinas KPD dan juga stakeholder masyarakat semuanya, bahwa Kabupaten Temanggung itu mendapatkan juara satu Provinsi Jawa Tengah Duta Gebre Putri. Dan kebetulan putra ini Bapak Edi Tayadi. Putri Bapak ini juara satu teman, juara satu Jawa Tengah. Sekian lama kita lomba di Jawa Tengah, baru kali ini juara satu Temanggung loh. Kan ikhtiar kita bersama, hasil kita bersama mungkin seperti itu. Dan insya Allah ya, mohon doa dan restunya Bapak Ibu semuanya juga. Insya Allah di Agustus nanti kita akan mewakili Jawa Tengah khususnya Temanggung untuk berjuang berlomba di nasional. Kalau di Palembang kalau nggak di Bogor seperti itu. Jadi sebagai influencer remaja itu sebagai influencer bagi teman sebaya, masyarakat sebaya. Karena ketika teman sebaya yang mengkampanyekan, sing ngomongin, yang berbicara itu akan lebih mudah diterima. Melalui ajang duta genre ini mungkin bisa jadi, teman-teman, siapa dia duta genre. Ketika dia mendapatkan sebuah edukasi seperti ini, jangan narkoba, jangan sing bebas, ayo hindari pernikahan anak, mungkin akan lebih mudah. Mungkin seperti itu program unggulan kami. Dan alhamdulillah juga dari Bapeda Kabupaten Temanggung pada tahun ini setelah 2 tahun 2020 dan 2021 anggaran refocusing terus ini Pak karena COVID. Dan alhamdulillah di 2023 ini kita mendapatkan pelatih kader juga khusus dan kader. Kemarin kita diajak dan insya Allah ke depan juga di ACC. Ini luar biasa sekali. Serta kami kalau melihat data bahwa mungkin ikhtiar kita bersama juga sama daripada stakeholder yang ada, bahwa pernikahan anak yang ada di Temanggung di tahun 2021 ada 488 kasus, ini data dari PA. Dan tahun 2022 tahun hanya 250 kasus, dan harapannya di tahun 2023 ini bisa semakin turun lagi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, isu yang belum dibawa, kami rencana program kerja kami soalnya adalah membentuk Pikir Remaja. Apa itu Pikir Remaja? Pusat informasi dan konseling. Artinya duta genre tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sebagai bahan kampanye kita supaya lebih mudah, karena setiap plotting kecamatan dan di desa itu harapannya ada perwakilan satu anak atau dua anak atau pengurus yang nanti akan mengkampanyekan pada teman sebayanya. Yaitu yang belum bisa kita cover. Total di Kabupaten Temanggung 20 kecamatan, 289 desa, baru 91 terbentuk Pikir Remaja. Mungkin di tahun depan insya Allah kami dengan bantuan semuanya untuk pembedah, dengan bantuan Pemkab, insya Allah bisa membentuk semua pusat informasi dan konsumsi remaja sehingga remaja di tempat-tempat semakin berkualitas. Ikutkan terus mulai dari desa, musyawarah desa, musyawarah kecamatan, sampai musyawarah kabupaten, sampai ada forum khusus buat kami juga, sehingga ketika kami menyampaikan apapun lah itu tentang permasalahan disabilitas, mulai dari aksesibilitas, tentang pendidikan, tentang pekerjaan, tentang usaha dan sebagainya, alhamdulillah semua akan tercover semuanya. Mulai dari bangunan-bangunan yang tadinya berundak-undak tidak bisa diakses oleh teman-teman pemuda, sekarang sudah mulai diberikan tambahan untuk bisa diakses oleh teman-teman pakai kursi roda. Untuk pendidikan alhamdulillah sudah mulai inklusi untuk Kabupaten Temanggung. Untuk pekerjaan kita kemarin sudah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Bapak di Kabupaten Temanggung. Thank you.
dinukum waliyati, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Itu sudah mulai sadar dalam rentang waktu yang agak panjang. Dulu memang pernah terjadi 2012 itu kayak mau panas, dikatakan subuh pendek. Alhamdulillah dengan adanya forum komunikasi umat beragama dan setiap kali musrah baik dari desa, kecamatan maupun kabupaten itu senantiasa dihadirkan, senantiasa terlibat, dilibatkan. Ketika ada permintaan dari sebuah desa dari agama Hindu misalnya, kita nggak akan mempermasalahkan yang Islam. Begitu juga karena memang butuh mereka. Jadi tidak yang mentang-mentang yang Islam itu ya, terus jadi terus tidak. Alhamdulillah bisa menerima. Jadi kalau Bapak Presani di Kaloran mungkin ada doa bersama dari berbagai agama itu ya. Bersama di forum yang satu forum doanya bareng-bareng gantian Hindu, Buddha dan Islam itu sangat asik sekali ya. Barangkali dulu ada yang berpendapat yang Islam ini haram nggak punya ini sampai untuk tekan ke sini saya bilang. Jadi Islam saja itu kalau saya katakan firqoh itu ada 9 di Temanggung ya, tapi alhamdulillah rukun-rukun saja ada NU, ada Muhammadiyah, ada Rifa'iyah, ada LDII, ada Salafi ya, kurang lebih 9, kebetulan 9 bulan saya ketuanya ya, rukun semua. Kalau puasa kayak gini ini pergi ke tempat untuk menyampaikan buber buka bersama. Di mana yang bisa hadir di situ dan mayoritas di situ kita silakan untuk berdoa. Itu lambat laun alhamdulillah kehadiran dari tokoh agama ini tetap dilibatkan. Ya ada kiai kampung, kalau di kampung, di kota ya kiai kota. Itu kita ya, diperankan semuanya. Dan alhamdulillah lain beda agama pun tidak masalah ketika kebutuhan itu untuk kebersamaan. Ada bangun masjid, yang non Islam juga ikut, Pak. Yang bangun gereja juga ikut. Itu di Temanggung, insya Allah tidak ada masalah semacam itu. Jadi saling membantu karena kebutuhan itu manusia, kebutuhan kemanusiaan. Itu sudah mulai sadar di Temanggung. Walaupun tadi saya sampaikan 2012 itu pernah terjadi yang tidak diinginkan. Ternyata saya menangis sendiri di masjid saya itu. Orang di luar Temanggung yang nyumet apa itu provokatornya itu ya, itu dari luar Temanggung. Kalau Temanggung itu adem, tenteram, ayem ya, sesuai dengan gandemarem ayem itu ya, itu yang keinginan semacam itu. Jadi insya Allah Bapak kalau nanti tinggal di Temanggung pada musim-musim tembakau kembali dulu, tembakau yang bagus kayak di surga. Jadi surga di Jawa Tengah itu Temanggung. Dipertanyakan bagaimana hak masyarakat terkait dengan informasi terhadap akademisi. Bahwa kita sadar, Pak, kita punya tupoksi tiga yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Maka kami melalui pintu masuk pengabdian. Maka dengan demikian, maka akan tercapai komponen berikutnya yaitu pengajaran dan penelitian. Dengan demikian, harapan tadi yang disampaikan oleh Bapak akan terjawab. Strategi pertama adalah kami terlibat di dalam lembaga kemasyarakatan. Sampai hari ini Pak, kami menduduki jabatan 6 jabatan lembaga di Kabupaten Temanggung. Dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, tak batasi desa. Kalau takmir masjid sudah tidak masukkan. Padahal takmir masjid adalah strategi yang paling jitu untuk memberikan informasi. Karena ada kebetulan kami muslim, ada punya suku. Informasi itu pasti kami sampaikan, baik program itu berkaitan dengan pemerintah maupun program kaitannya dengan pengembangan pengetahuan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, karena
pengabdian adalah pintu kami masuk pertama, maka ada penelitian Pak di situ Pak. Bagaimana contoh kasus yang sederhana dan bergambaran sampai sekarang. Pada waktu kami terlibat di pengurusan Basnas Kabupaten Temanggung, ada penelitian bagaimana memutus mata rantai kemiskinan. Strateginya adalah satu dengan pendidikan. Maka ada program beasiswa untuk tuntas SLTA. Maka dengan demikian anak yang dari SMP yang pintar-pintar Pak, dan tidak mampu untuk melanjutkan setingkat SLTA atau yang kejuruan, maka dibiayai oleh Basnas dengan ide penelitian dan latihan sekolah kan. Setelah itu dia bisa bekerja dan tidak satu pun yang menanggung Pak yang lulusan. Semua kerja di swalayan, Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Disitulah satu poin pentingnya terkait kita keterlibatan dalam masyarakat. Begitulah pengajaran. Kalau pengajaran Pak, kami kebetulan yang di masyarakat ini kebetulan kami kan core-nya adalah bidang kuper jantai. Jadi terbuka dulu aja Umin itu kan tidak lepas dari masyarakat. Maka peran kami di masyarakat bersama dengan sampai lebaraga puasa ini saya diminta ceramah di masjid-masjid sampai menolak. Nah inilah pintu masuk untuk mensosialisasikan apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu peran yang terputus, baik pengetahuan yang ada di masyarakat untuk masyarakat dan di pemerintahan. Nah dengan strategi pengabdian ini Pak, terkait dengan pengembangan pembangunan, kita terlibat langsung. Musrebang ini tidak hanya sekedar dengan kabupaten, tetapi dari tingkat kelurahan kami terlibat langsung Pak. Kebetulan ketua LPMK, sudah terlibat, sekaligus dengan kecamatan dan kabupaten memaklit lembaga yang bukan Pak. Bahkan kadang dulu pada waktu kami masih aktif di WCC, memecat teknis center, pelibatan perempuan dan anak, selalu mengawal kebutuhan daripada pelibatan dan anak. Nah ini termasuk dalam bidang advokasi hukumnya. Jadi kalau dulu pada waktu kami menangani perkara itu, orang miskin tidak akan pernah bukan biaya dalam penanganan perkara. Kami carikan, dan kebetulan saat ini juga kami duduki LKBHI, Lembaga Penanganan Konsultasi dan Bantuan Hukum Malaysia. Kami membawa anggaran itu ke sini, Pak, untuk sosialisasi tentang macam-macam tentang kebutuhan. Kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan, perlindungan anak dan tapi bawa program ini termasuk penelitian yang kemarin Pak saya membawa program di pas kita 150 juta kami mengundang dari teman-teman sekuter untuk mengakses dan program penanganan anak yang paling jitu di mana dalam kabupaten Temanggung sebagai bahan laporan pengabdian sedikit informasi yang saya sampaikan paling enggak membuka informasi bahwa kunci pertama adalah bagaimana peran akademis supaya mahasiswa melibatkan diri dalam kelembagaan masyarakat ada di tempat di mana kita berada. Yang kedua, pastikan peran itu kalau kita ada di lembaga akan dimanfaatkan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang jadi kebutuhan masyarakat akan terjawab dengan mutasi. Demikian Pak yang bisa disampaikan dan lebihnya. Mengenai proses perencanaan pembangunan daerah, inovasi-inovasi yang dikembangkan, keterlibatan dan keterlibatan masyarakat, implementasinya di lapangan, serta manfaat dan dampaknya bagi seluruh masyarakat. Dan para dewan juri perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar dari gerakan yang tadi kami sebutkan, sebagian menggunakan pendekatan gerakan sosial, betul-betul melibatkan masyarakat, masyarakat berada di paling depan dalam setiap gerakan tersebut, tetapi pemerintah bersama masyarakat melakukan perencanaan secara bottom up dan secara top down baik melalui musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, forum-forum khusus dan lain sebagainya.